Mengapa peruntukan itu dilakukan apabila murid itu sudah tidak lagi memerlukan peranti itu? Contohnya, dalam tempoh Januari hingga ke bulan September, peranti itu masih belum selesai untuk diagihkan. Berapa lama murid itu menunggu untuk mendapatkan peranti itu? Berapa banyakkah sukatan pelajaran, topik-topik pendidikan yang telah gagal mereka kuasai hanya disebabkan kelambatan dan kelewatan kita untuk menyampaikan peranti tersebut kepada mereka? Kita nampak kelewatan itu adalah salah perkara yang remeh, tetapi kesannya kepada murid tersebut akan gagal menguasai topik itu mungkin seumur hidup kerana kita memandang remeh soal itu. Sebab itu saya katakan tadi, soal agihan perbelanjaan itu, soal menunaikan janji itu merupakan perkara yang penting kerana ia akan memberi kesan. Kelewatan kita memberikan peranti kepada murid-murid berkeperluan khas ini dan mak ayah mereka tak mampu untuk membelikan lagi dengan kesesakan hidup dalam tempoh pandemik 2 tahun ini menyebabkan mereka tidak mampu mendapat ilmu itu dan mereka terus duduk dalam kepompong yang tidak mengetahui apa-apa. Bagaimana kita mahu mengangkat murid-murid ini kepada satu tahap yang lebih baik jika kita sendiri gagal menyediakan peranti tersebut? Sudahlah itu, kalau diberikan diselesaikan pada bulan September, Oktober merupakan tarikh mulanya sesi sekolah bersemuka secara berperingkat. Sudahlah kita dapat peranti tersebut lambat bila kita dapat mereka sudah mula bersekolah. Kita tahu gile-gile daripada A, B, Group A, Group B dan tahu. Tetapi tumpuan itu sudah diberikan kepada bersemuka. Peranti itu akan sudah menjadi nombor 2. Tetapi kalau kita agihkan kepada penggal pertama tahun 2021, bulan 1, bulan 2, bulan 3, itu merupakan satu kewajaran, keperluan utama bagi mereka ini. Dan kerajaan gagal melihat di manakah kepentingan yang harus disalurkan kepada murid-murid keperluan ini. Ini satu perkara yang malang bagi kita. Apa tujuannya kita sediakan peranti tersebut? Peranti itu untuk membantu rakyat, anak-anak murid kita yang miskin, yang tidak ada kemampuan, dapat peranti dan masuk PDBR seperti biasa bersama rakan-rakan yang mampu. Tapi kalau diberikan dalam tempoh yang lewat, diberikan kepada murid tersebut semasa sudah mula sesi persekolahan secara bersemuka, apa tujuan kita sediakan peranti tersebut? Mahu mengumumkan kepada rakyat bahawa mereka prihatin semata-mata dalam belanjawan, tetapi hakikatnya mereka gagal dan membawa anak-anak murid ini jatuh ke dalam kancah kejahilan kerana kelembapan dan kelemahan kita sendiri. Ini yang buat anak-anak murid kita tergabung-gabung, Tuan Yang Dipertua. Yang ketiga, Tuan Yang Dipertua, soal dasar pendigitalan pendidikan. Ini penting, Tuan Yang Dipertua, kerana bajet ini saya lihat tidak ada kesinambungan kepada RMK 12 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tahun sebelum ini, khususnya pendidikan. Kenapa? Kerana dalam sistem, dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini, Yang Amat Berhormat memberikan komitmen mereka, kerajaan, untuk memberikan atau menumpukan kepada soal mendigitalkan pendidikan negara kita, sama ada di peringkat prasekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Bukankah bajet setiap tahun dalam RMK 12 merupakan alat utama untuk mengaplikasikan RMK 12, untuk menerjemahkan RMK 12? Tetapi belanjawan atau bajet 2022 ini yang duduknya dalam RMK 12 tidak menyambut usaha kerajaan untuk memberikan komitmen kepada dasar pendigitalan pendidikan yang mereka gembar-gemburkan. Tak ada. Di mana peruntukan khas untuk mereka memulakan proses itu? Adakah dengan memberikan peranti dalam bentuk bernama Keluarga Malaysia? Itu merupakan usaha untuk pendigitalan pendidikan kita? Adakah itu usahanya? Itu merupakan peringkat awal. Usaha yang lebih besar adalah memberikan latihan utama kepada guru-guru yang sedang mengajar, kepada bakal-bakal guru yang sedang menuntut di peringkat IPT dan IPG,
Mereka ini yang harus diberikan latihan pendigitalan. Bagaimana pendidikan itu dilaksanakan dalam bentuk digital? Bagaimana digital itu diterjemahkan dalam setiap sukatan-sukatan pelajaran? Ini adalah usaha yang paling penting. Latihan. Seperti yang saya katakan dalam kenyataan media saya beberapa hari sebelum ini. Latihan itu utama. Kita tidak mahu merombak struktur itu secara keseluruhan, tapi ia perlu berubah dalam secara berfasa atau berperingkat, dan harus dimulakan sekarang dengan latihan guru-guru itu. Guru merupakan elemen utama dalam sistem pendidikan, penyampai kepada pendidikan. Jadi untuk melihat pendidikan itu dilihat dalam bentuk digital, dalam kaedah digital, gurulah yang harus kita gunakan, manfaatkan, berikan suntikan agar mereka dapat menjadi manusia yang boleh menyampaikan ilmu kepada anak-anak murid mereka dengan kaedah yang baru, yang lebih baik. Kita jangan takut dengan dasar pendigitalan ini. Dasar pendigitalan ini pastinya akan lebih memudahkan proses kita jika bencana-bencana negara kita muncul. Soal banjir, soal pandemik, ya? Soal jerbu misalnya. Jika jerbu muncul, kita boleh laksanakan semula kelas dalam bentuk pendigital. Inilah kelebihan yang jangan dipandang enteng oleh kerajaan, dan jangan digunakan itu sebagai hanya retorik semata-mata. Diumumkan berkali-kali dalam dewan-dewan rakyat, kerajaan komited untuk dasar pendidikan pendigitalan ini. Tetapi tidak ada langkah ataupun usaha ke arah tersebut yang pastinya perjalanannya begitu jauh, tapi ia harus dimulakan sekarang. Di tempat yang betul, dengan kaedah yang betul, ya, dengan perkara-perkara yang betul. Okay. Agihan praktis saja itu tidak mencukup. Baiklah tuan dan puan, saya rasa itu saja untuk ucapan perbahasan saya pada peringkat dasar ini. Saya melihat keseluruhan dalam isu-isu pendidikan, sektor pendidikan dalam belanjawan. Saya tidak mahu menyentuh sektor-sektor lain, dan itu adalah bukan kemahiran yang saya boleh ada. Tetapi saya akan memperincikan kelemahan-kelemahan dan teguran-teguran lain dalam sektor pendidikan, khususnya Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pendidikan Malaysia, dalam ucapan perbahasan saya di peringkat jawatankuasa yang akan datang. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.